Oke, teman-teman, selamat datang ke pelajaran ICT ke minggu ke berapa itu? Sekarang kita langsung buka saja aplikasinya. Pengen belajar cara menggunakan Bezier yang kemarin, tapi kita pengen memakai mode Spyro. Jadi Spyro ini adalah jika teman-teman pengen bikin seperti bulat atau spiral yang seperti ini, tapi tidak dibataskan oleh mungkin 3 lapisan dari spiral yang bisa lebih banyak dan lebih dikit. Oke, kita langsung Bezier yang kemarin, lalu pilih yang spiral path. Ini sheet-nya none saja. Untuk tool ini kita menggunakan dengan berkiri lalu tahan dan kembali ke garis awal. Ini untuk membuat ellipse atau lingkaran. Nah, untuk yang spiral kita bisa menggunakan yang tadi lalu ditambahkan titiknya untuk menyesuaikan spiralnya apakah lebih besar atau lebih kecil. Jadi bisa membalik arah. Untuk menyesuaikan bisa ke garis yang awal atau pencet enter. Untuk tugasnya masih yang kemarin ya, soalnya saya belum mendapatkan hasil dari tugas yang kemarin, jadi saya tagih. Soalnya yang lebih penting yang kemarin, bukan yang ini. Oke. Saya selamat.